Hal ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Meski awalnya garang membentak hingga menghina seorang siswi magang, kini istri polisi Polres Probolinggo, Luluk Sofia Tuljanah, menangis saat minta maaf. Luluk Sofia Tuljanah terlihat didampingi suaminya, Bribka Nuril Huda, saat meminta maaf kepada pihak sekolah pada Rabu 6 September 2023. Kapolres Probolinggo, AKBP Wisnu Wardana, menegaskan pihak-pihak yang berseteru di masalah ini sudah sepakat untuk saling memaafkan. Ia mengatakan permasalahan tersebut tidak diperpanjang lagi, termasuk somasi yang sebelumnya dilayangkan oleh pihak sekolah ke Polres Probolinggo. Diketahui sebelumnya, sosok Lulu Sofia Tuljanah disoroti netizen lantaran membentak-bentak siswa SMK yang tengah magang di minimarket. Bahkan, wanita yang juga selebgram itu menyebut siswa magang tersebut sebagai babu. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang untuk dilakukan. Saya sadar bahwa media sosial adalah salah satu alat dalam berkomunikasi dan berbagai informasi. Namun saya telah kehilangan kendali dan melakukan hal-hal tidak terpuji sehingga menyebabkan kondisi anak tidak nyaman bagi saudari Laila Nur Afni Sohiba dan keluarga SMK 1 Probolinggo serta institusi Polri dan organisasi Bayangkari. Saya berjanji akan lebih bijak dan beretika dalam menggunakan media sosial. Hal ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.